Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Selamat sore bosku. Selamat sore pak. Selamat sore. Nah, ya. Kita akan cek harga untuk Bonce. Ini kelihatannya ada datang salah satu masker ya. Iya, asem. Wah, agak berisi ya. Soalnya di pinggir jalan. Asem Jawa. Asem Jawa pak. Ini juga ada elegan mas Teguh ya. Elegan ini pak. Nanti kita akan sepil ya. Iya. Dan cek harga. Nah, ini belakangnya juga barang baru ini. Iya, ini Kimeng. Wah, ada mantap mantap. Kimeng. Koleksi koleksi baru. Arab, apa ini namanya? Arab. Arab juga ya. Ah, ini ada beringin ya. Beringin pak itu pak. Beringin. Wah, ngeri. Cantik. Ini ada elegan juga. Dan ini pilang ya. Pilang pak ini. Pilang. Wah. Bagus ini, barang-barang baru. Oke, langsung saja kita mulai cek harga dari sini. Iya. Di sini ada asam Jawa ya. Asam Jawa pak ini pak. Gasket punya, gasket style. Puh, mantep ini. Batangnya besar. Terap-terapannya juga enak ini. Ini bentangan sampai bawah berapa anu? 1,70 meter pak ini pak. 1,70 meter. Iya. 1,70 meter bentangan. Dan karakter pohonnya juga tua ya. Tua banget pak ini. Dari tua biji pak ini. Dari biji. Dia puluhan tahun pak ini. Unggulnya kayak gini. Iya. Wah, kaki-kaki mantap. 170 ya. Iya. Sentilan dari sentilan atas ya. Dari atas sampai bawah. Wah. Sampai piro mas Teguh gitu? Ini dibuka harga 20 juta pak ini pak. 20 juta ya. Iya. Nanti bagi yang berminat bisa langsung screenshot dan di WA ke nomornya mas Teguh yang ada di bawah video ini. Kalau lanjut ke neko-neko tipis nanti gampang sama mas Teguh. Iya. Oke, di belakangnya mas Teguh ini ada Kimeng ya. Ada Kimeng ini. Wah, ada Kimeng pak. Mantep ini Kimeng ya. Iya. Batangnya wungkul ya. Iya. Ya, besar pak. Besar ya, tangan-tanganan. Wah, sudah komplit ya? Komplit. Ini rawatan lama. Tentunya pak, rawatan lama pak. Rawatan lama banget. Ini sudah lepas kawat. Bekas-bekas kawatnya aja udah hilang. Udah ini. Hilang pak. Ketinggian kurang lebih mas Teguh? 50 pak cuma. 50 ini. Senti ya. Pohon sebesar itu ya. 50 senti. Pohon habis. Dibikin bokel. Dibikin bokel. Kaki-kaki putar keliling mas Teguh ya. Putar keliling gak bisa. Diragukan. Cek harga, cek harga. 10 juta pak. 10 juta iya. Ya, oke. Prosesnya pak. Proses. Menghargai proses lah. Menghargai sebuah iya, karya ya. Di karya. Mantap ini. Langsung bisa nanti di Japri nomornya mas. Iya. Mungkin iya. Mau neko-neko atau pengambilan jumlah banyak nanti gampang. Iya. Ini laku pak ini pak. Ini terjual ini. Iya ini. Terjual. Alhamdulillah. Lanjut ke ini. Ada pohon berikin. Wih, mantap ini. Beringin ya. Wah, seluruh-seluruhnya batangnya besar mata gue ya bungkusnya. Besar, Pak. Wah, kondisi sudah sangat rimbun, cantik sekali. Ketinggian kurang lebih Mas Teguh. Ketinggiannya kisaran di 55 Pak ini. Kisaran di 55 cm yeah. Ya. Cek harga Mas Teguh? 4 juta Pak ini, Pak. 4 juta ya. Yeah. Pohon beringin. Beringin. Nah, ini dia ada pohon elegan Mas Teguh ya. Elegan Pak ini, Pak. Wah, ngeri ini. Program di batu ya. Sampai kayak gini ya. Iya ini. Akarnya ini. Dan ini sikutane, tekuane, wah enak ini. Kita lihat untuk perantingannya. Nah, sudah lepas kawat semua. Sudah lepas kawat semua, Pak. Nah, di besinya cantik. Cukup di harga 500.000 bonggol besar. Dan ini ada lagi. Ini Lohansung pak. Lohansung ya. Iya. Beh. Prosesnya pak ini. Proses wiringnya. Wiringnya Lohansung memang juga lambat ini. Iya. Wah, batang utamanya meliu-liu. Karakternya asik, terap-terapannya enak. Ketinggian kurang lebih Mas Teguh? Ini 50 Pak. 50 sentinan ya. Cek harga sampai berapa ini Mas Teguh? 1.500.000 Pak. 1.500.000 pohon iya. Lohansung. Lohansung. Nah, dan ini ada lagi elegan lagi Mas Teguh ya. Elegan Pak. Elegan lagi. Woi. Batang besar ya.
Kita lepas kawat, kondisi supur. Ketinggian kurang lebih, Mas Teguh? Ini 50, Pak. 50-an. Cek harga, Mas Teguh? Ini dibuka harga 3.500. 3.500, pohon elegan. Bagi yang berminat langsung japri aja ya, dan nanti bisa nego-nego. Dan ini ada Sakura. Iya. Yeah. Subur, kalau berbunga cantik ini. Cek harga, Mas Teguh? 200 ribu. 200 ribu. Nah, ini ada lagi apa? Elegan. Iya, Pak, ini Pak. Elegan, Pak. Tua banget, Pak, ini Pak. Pak, ini mantap ini. Ketinggian cuma 40, Pak, ini. 40 cm ya. Harapan pohonnya sangat tua. Iya. Ringan untuk dibawa kemana-mana ini. Cek harga. 2.500. 2.500. Ya, ini lho, Pak. Ya. Bonus ini nih, Mas. Ya, bisa, Pak, nanti saya diambil. Bisa. Nah, ini ada lagi apa namanya? Ini pilang, Pak. Pilang, ya. Ya, pohon pilang. Puh. Pilang putih. Karakternya. Prosesnya yang ini lho, Pak, yang bikin ngeri, Pak. Waduh. Akarnya ini, Pak. Dan ini juga ya. Iya, ini ya. Bukannya ini. Sepok-sepok. Sepok-sepok. Ngosek ini, Pak. Ketinggian kurang lebih 60, Pak, ini. Cek harga 4.500. 4.500 pohon pilang. Iya. Jarang ada ini. Jarang ada, Pak, ini. Langka ini sekarang. Ya. Banyak yang ditebang soalnya. Ya. Ini ada lagi elegan ya. Elegan lagi lah, besar, Pak, ini, Pak. Kakinya seluruhnya. Iya. Mantep ini. Istimewa. Dan tangan pertamanya. Iya. Membogelkan diri. Iya. Wah, ketinggian kurang lebih, Mas Teguh? 50, Pak. 50. Cek harga, Mas Teguh. 5 juta, Pak, ini, Pak. Cukup di harga 5 juta. Iya. Mantap sekali. Dan ini ada kibesi. Kibesi, Pak. Triple, ya. Iya. Ada kayak trisula kayak gini. Ketinggian kurang lebih kisaran di 40-50. Iya. Cek harga? Ini 500. 500 ribu. Iya. Lanjut di sini ada waru ya, waru Jepang ini. Waru. 16-17. Buh, mantap ini. Ini bonggolnya juga menyatu ya ini. Menyatu, Pak. Mantap sekali. Cek harga untuk waru India, Mas Teguh, waru anu Jepang? 1.500. 1.500. Nah, ini bonggolnya besar. Dan ini ada pohon sisir sama apa namanya? Itu diborongkan aja, Pak, itu. 3 pohon. Enggak, ini 2 pohon. Ini 2 pohon ini. Sisir sama sakura. Iya. Wih, karakternya cakep ini sisirnya. Cek 700 ribu. 700. Dua pohon. Ya. Dan ini ada lagi kibesi. Cek harga 300, Pak. 300. Iya. Oke, yang lainnya masih disambungkan. Iya, masih proses. Masih proses. Oke, terima kasih, Mas Teguh. Iya, sama-sama, Pak. Sudah diberi kesempatan mereview bonsainya, dan ini teman-teman juga pada ngumpul. Ada Mas Imam, Pak Deman, dan lain-lain. Oke, terima kasih. Sampai ketemu di video selanjutnya. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.